Kedahsyatan hari yang menggemparkan itu. Yaum yakunu an-nasu kal-farasyil mabsus. Hari itu ialah hari kiamat. Hari manusia menjadi seperti kalkatu yang terbang berkeliaran. Wadakunu al-jibal kal-ahdil mangfush. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dibesar penerbangan. Fa'amma yansaqqas mawazin. Setelah menunggu demikian, maka silakan membeli tempat beramal masing-masing. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, fa'ala biya insya'Allah, maka ia berada dalam kehidupan yang senang dengan. Wa'ala min khafat mawazi, adapun orang yang meringat timbangannya, fa'ala hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah. Wa'ala adara kemahiyah, dan aku jangan engkau dapat mengetahui apa di sini itu hawiyah naun hawiyah, itu api yang panas membakar. Jadi yang dilakukan Allah SWT setelah berada kita sambung surah Al-Qariah, dia menjadikan secara umum menjadikan tentang hari kiamat. Dahulunya kita membicarakan surah At-Takasur, iaitu bagaimana Allah memberikan kita nikmat, bagaimana kita nak mengejar kehidupan dunia, bagaimana kita nak berlumba-lumba mencari kebajikan untuk membawa bekalan di akhirat kelak. Namun surah sebelum ini, kita panggil surah Al-Qari'ah, dia bicarakan tentang hari kiamat dan di mana peristiwa itu sangat dahsyat dan kita sangat takut. Mudah-mudahan kita tak bertemu dengan hari ini. Kenapa dulu yang dirahmati Allah SWT yang saya kata apabila kita ditimpa musibah bahas bilang zalim dan beras puluh bahas kita banjir dan tidak haram kawasan kita ni tidak ada tipu banjir dan seandainya kita menimput seandainya kita ditimpa banjir kita rasa perih dan bekalan kita putus, kita nak makan susah dan kita nak berjalan susah, nak bekerja susah, nak kembang rumah susah dan segala jadi susah. Itu cebisan sahaja. Dan dengan kali itu pun kita rasa mengeluh kepada Allah, apalah kemudian Allah, aku semayang, aku zakat, aku bersedekah, tapi Allah uji. Itu pun dah rasa mengeluh. Dan di sini tuan-tuan, Allah cerita tentang Al-Qari'ah, peristiwa yang dahsyat yang tak akan terfikir pun manusia dan dahsyat di kiamat, yang mana banjir yang menimpa kita itu cebisan sahaja. Kita mudahlah bagi itu menipu kita. Tapi kalau menipu kita rasa ya Allah, janganlah berlaku. Itu pun kita rasa penat. Yang kiamat ini tuan-tuan bukan begitu, lebih dahsyat. Sebab dia akan menentukan jalan kita mana. Kanan ke kiri. Fa'amman sa'amunat. Kalau kita punya mawazinu, imbalan kita berat, imbalan kita banyak, alhamdulillah. Kalau di mana kita bahala kita khafas, na'udzubillah min zalik, kita masuk kepada dalam rahmatnya. Betul tuan, kita masuk
malam yaitu surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah Makiyyah. Surah Al-Qari'ah Makiyyah. Ya, Makiyyah. Bagaimana saya menjelaskan sebelum ini, banyak kali lah. Ya. Saya menjelaskan sekali lagi, bila Makiyyah dan dua sisi utama yang dibicarakan. Pertama, iaitu mentauhidkan Allah. Iaitu mengesahkan Allah. Mengabdikan Allah hanya sesuatu. Tidak kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu ciri utama dia. Ciri yang kedua, Makiyyah ini yang kedua adalah dia mesti berkait tentang akhlak. Kita beriman, kita yakin dengan Allah. Tapi bagaimana keimanan itu membentuk diri kita itu menjadi Muslim yang berakhlak. Sebab itu di sini dalam Allah berkata dalam kiamat, tapi Allah berkata pembalan kita. Kamu cari tak kiamat? Saya. Tapi bagaimana amalan kamu untuk bertemu dengan hari kiamat? Itu dipanggil Makiyyah. Konteks Makiyyah. Apa yang terkandung dalam Makiyyah, cerita dia begini. Dan datangnya begini. Wa ayatuha ihda asyarah. Dan ayatnya 11. Ihda asyarah. Kalau kau boleh bahasa Arab, yang mudahlah kita baca. Kita sebelah khamsah. Wahid satu. Maka tu zonim wahan. Isnani dua. 33. Salasa. Arba'ah, lima, khamsah, okay, dan sitah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah, ada sepuluh. Di ihda tu satu dah, ihda asyarah. Jadi sama je, isna asyarah, salasa asyarah, arba'ah asyarah, khamsah asyarah, dan sampai lah di isyarah. Kalau dia hafal yang wahid ni nanti sebenarnya asyarah tu sepuluh lah. Sepuluh asyarah. Asyarah ni sepuluh. Jadi hafal yang sampai ayat wahid ni nanti serasa arba'ah khamsah. Nak kata limitas. Dan khamsah asyarah. Itu sebenarnya. Kita bayar baina yadai surah. Isikan dengan surah Surah Al-Qari'ah Makiyyah. Surah Al-Qari'ah ini Makiyyah. Seperti yang kita sebut, Makiyyah ini cita nama وَهِيَا تَتَحَدَّسُ عَنِ الْقِيَامَةِ وَأَحْوَالِهِ وَأَحْوَالِهَا. Surah Makiyyah ini membicarakan tentang hari kiamat dan ahwaliha, dan betapa dahsyat hari kiamat. Wal-akhirati wa-shada'inihah. Dan hari pengakhiran itu bagaimana berat-beratnya peristiwa itu. Kita tahu sebagaimana dalam hadis Nabi SAW berfungsi dan peluh kita bagaimana, matahari kita bagaimana, dan sejengkal saja. Kita mencari-cari di mana keluarga kita, di mana isteri kita, di mana anak kita, di mana bapa kita, di mana semua di sini. Kita mencari-cari. Dahsyat. Kita belajar bisa menerangkan pembahasan Nabi Adam yang kita belajar tahu 25. Nak wajib Nabi yang kita beriman, yang kita wajib yang kita tahu. Sedangkan berapa ribu lagi. Kita jumpa Nabi Adam AS, Nabi Adam bagi yang syafa'at. Tak pergilah pada Nabi ini. Pergi Nabi Nuh, pergilah sampai sini. Bertanggung dia nak cari syafa'at. Itu pun tak susah. Kita bukan kita lah. Orang pun kita mencari syafa'at. Maksudnya nak selamatkan diri dia. Itu pun dah susah. Berapa tahun kita ambil lah. Daripada zaman Nabi Muhammad, sehingga dah Nabi Isa 500 tahun. Kita hidup pun boleh berat. Paling lama pun 60-70. Lama dah tuan. Baiklah, bertahun-tahun nak cari. Tahu tak? Kalau zaman sekarang kita ada lebih kurang 7 bilion rakyat di dunia. Di dunia. Bayangkan daripada zaman Nabi Adam AS. Oh, berapa trilion pun kita tak tahu. Kita dah mencari semua.
Kita mana tahu pula di sana ada tak GPS, boleh Google tu apa, ada belakang di mana. Bismillah Muzali. Tak ada bismillah Allah itu. Atau masa betapa dahsyatnya akhirat. Dan kita baca dulu kan, bagaimana sebelum kiamat tahu yang ibu yang mengandung keguguran tak sebab anak dia kan. Dan tuan-tuan ada orang mati di sini pada malam menakutkan orangnya menjerit-jerit dia dan tiba-tiba kiamat ibu tak sebab. Dan kita baca dalam surah Al-Basar pada hari kiamat sebelum berlaku kiamat ni yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Pada hari itu kita lari daripada adik-adik kita, wa'umihi wa'abi, kita lari daripada mak dan bapak kita, wa'asahabatihi wa'abani, kita lari daripada si dan anak-anak kita. Padahal kena sayang, bagaimana kita berlari dari orang yang kita sayang. Orang yang memegang benar-benar syak dengan kita. Kalau kita buat banti ini buat, kita cari anak kita, tarik, mari sini yang dulu, mari. Itu kita boleh selamatkan. Alhamdulillah. Bila kadang kita tengok banji dalam media sosial, orang jadi pun air dari gunung, air turun kan, punya apa air pun air pasang air kepala air, kepala air, kepala air pun dia tengok boleh elu tolong air, kita nak sambung takut. Itu pun cebisan kita kan, cebisan ni kiamat, sampai pada kiamat pun namaskan saya apa harus baca pula apa kata tu yang kadang kami yang kiamat bila tidak ada pengalaman accident aku kecil je jatuh luka pada paru sikit itu pun Rasulullah kaki hilang kiamat lebih dahsyat wama yakun fiha min ahdasi wa ahwal al-mizam. Peristiwa-peristiwa yang memberikan pecahnya zasyam suku mira matahari hilang cahaya. Dan kita baca surah Al-Fitrah tadi kan, ya sama'an faqarat lain pecah buku, wa izal kawakib kasar, bintang buku pecah dan berlaki. Kita baca macam kain bintang tembok dunia kita ni buku tu. Wa izal bihar fujirat, lautan. Sebelum kita lihat lautan kita yang masih yang lawan terpisah, ini jauh tak tu masa tu lalu pecah keluar air, baik keluar air. Wa izal bihar fujirat, wa izal kubur mufsirat, dan kubur-kubur dibangkitkan. Masa orang ni kan kita ni dibangkitkan keluar dari kubur, dia keluar bukan biasa kan kita dia lawan Muzirah. Tak dahsyat gambar itu. Kita mulai nak gambarkan mana kita Muzirah Muzirah. Yang kita tengok dokumentari mungkin ada hamba macam Trini. Kita tak boleh buat itu kan, the day of the end of the day. Kita macam ini ya, perakhiran hari terakhir itu Tengok Baitu gambaran saja. Itu pun kita tahu, ya Allah, Allah, aku di mana, celah mana dan sebagainya. Ya, kita tengok orang tsunami pun kita dah takut, dah setakut pun kan. Itu lah, peristiwa itu. Nah, kalau di sini, kakuru jenasi minyak kubur. Yang maksa tadi, buat izah yang kubur masyarakat. Tengok-tengok. Kita tak tahu kita ni macam mana. Wanbisharum fi zalika yawmir rahim. Yang pada ketika itu ya Allah, Allah bagi satu gambaran berbicaraan pada hari yang dahsyat itu. Kal farashil mutatayyir, farash ni seperti apa nama tu adik setengah mengatakan seperti kata tu ada sebuah mengatakan seperti ramah terunjuk juga kan, macam ni lah dia macam kalikapu juga kena ramah-ramah dia panggil mouse sekalian dia macam ni kalau dia macam lampu dia macam dia pegang untuk diri ada macam ni macam ni
bila kita pegang dia, dia macam keluar, macam berpuluh sikit tu lah. Masya ada yang sebenarnya kata salah sini macam dia lah. Banyak tafsiran. Lepas tu dalam surah Al-Qa'adah Jaradun Muntasir, dan mereka ni seperti melarat yang bertembangan. Jadi maknanya lebih kurang sama. Tapi ada kata bahawa seperti kata-kata tu, kata-kata dia kecil-kecil kan. Dan pun ada begini, banyak tafsiran. Jadi kita kata nak katakan kata kecil-kecil, masa hujan tu banyak apa tu pun boleh. Nak kata begini pun boleh. Nak kata dia seperti seram-seram pun boleh. Adapun nak jelaskan di sini, mereka ni terbang bertembangan. Tafsirnya betul. Wal muntashir huna wa hunaka. Pergi sana, pergi sini. Tunggu kan? Kita baca sikit. Wayaji ayini dah khabun kan? Dia berjek dulu ni kan, jadi kursi kan? Dia kena tutup bagi lagi. Umur 70 dah tunggu dah. Saya kena ospek diri, saya kena sikit lah. Nampak, nak kena cari-cari. Tapi tak selesai. Wajajimu, wajajimuna, wajazhabuna, ala ghair nizamin, min syibkati hiratihim, hafazanihim. Mereka ni, yang ramu-ramu ni, kata-kata ni, mus ni, pergi sana, pergi sini. Datang sana, pergi. Mengada-ada, tak ada namanya apa, hala tuju. Tak ada sistem. Yang mereka ni seperti kehadirannya dan ketakutan. Tunggu eh. Saya buka, tuan-tuan. Buka YouTube. Dia ada satu masa, ya. Dekat Salil, bila musim macam, mungkin ni siapa dah punya pengalaman dalam padi kot. Yang dalam padi, jagung ke, dia ada musim lecak. Pada belalang dia. Yang dalam. Bila belalang ni, saya tengok buka mentari masa dah nak masuk padi pun. Jadi saya nak rasa tu, jangan saya tengok video benda-benda yang tak ada pengalaman. Jadi benang langsung tapi tak pernah tengok belalang tu. Jadi dia terbang tu, belalang tu. Kalau dari komentari pun cerita, satu musim pun saya tak ingin korek, berjuta-juta. Dan dia mati, lambat dari satu benang lain. Mereka makan. Tapi sebahagiannya mereka bekerja tu tetap dalam kondok sangat. Kalau dia gambar dia apa baik, kita akan terangkan lagi kan. Maksudnya Allah nak gambar dia, itu nanti seperti belakang sebelumnya. Tapi seperti kata-kata tu, Pak saya tak nak buat tentang kata-kata tu ni. Kalau belakang tu sebenarnya murah. Tentang matahari ni, belakang ni, sudah pernah nampak bagaimana kehidupan dia yang banyak. Tapi kau belakang untuk upah mereka dan mereka sebut boleh juga mereka yang kuat antara satu sama lain. Tak ada arah tujuan. Dah makan ke, dah makan ke, mati ke, mereka tak tahu arah mereka berada. Jadi mereka ni berjalan. Maksud tuan-tuan, di akhirat telah kita ni upah dan apa-apa umpama farash al-mabsus. Seperti kalau kata tadi tak ada tujuh. Kalau tadi kita baca hadis Nabi tadi yang maklumnya jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa. Mana nak pergi? Kalau bekalan kita segi kan, kita mencari siapa yang berlaku kan. Bila ni ada buat jahat yang kuat, nak kutip pahala dia. Kita tak boleh hal itu. Orang yang kamu makan pun dahsyat. Kecil yang kita ni, kita nampak yang dia pulang. Kecil yang kita nampak. Itulah pulang kita di akhir. Masa itu. Sebab tu, Allah jelaskan lagi. Cerita dan kontak ni, mesti ada yang berada kita berkenaan. Kita tak tahu apa. Dan sebab tu, ahli. Apa cerita dia? Kama tahaddatsat an-nafs al-jabali. Oh, saya terlupa dulu kan. Kalau farash, kalau farash al-mabsus, kita baca yang dari atas kan. Baca sini. Wa taqul
yauma yakunu an-nasu kal farashi al-mabsus. Kalau baca dia dari atas, maksudnya seperti kain katil. Ya. Kita pada merah juga kan. Kalau kita baca kal firash, firash ini maksudnya apa? Tilam. Kerana yang baca silam baris yang contohlah kita ni yang baca-baca Quran, yauma yakunu an-nasu kal firashi al-mabsus. Maksud tu manusia ni seperti tilam yang terbang. Jadi kadang-kadang baca rambut saya baca salah, tak maafkan. Tapi kalau kita baca salah ni, yang boleh berubah mana lah. Baca yang dari bawah, maksudnya tilam. Baca yang dari atas, farash, maksudnya kalkatu. Kama tahaddatsa an-nasu al-jabal wadatayyuha hatta tusbihu kasufufi al-mumbisun al-mumbisun al-mutayyuh fil-hawa. Afad kama tahaddatsa an-nasu al-jabal wadatayyuha. Kita juga mesti tentang bagaimana kehancuran gunung kerang. Ini sebelum kiamat ini. Tadi langsung kiamat lah. Kalau Allah kita balik, sebelum kita bertemu dengan kiamat yang berjasa, kita akan hancur dia tuan-tuan. Mungkin dia mengaku ada pekerja yang jenis yang dah pecahkan gunung tu, rontokkan bom tu, nak dapatkan apa-apa kan gunung-gunung. Gunung tu hatta usbiha kasawfi al-sufi al-sawfi al-mumpasi al-mutayyiri fil-hawa. Dia seperti debu. Itu dua ada as-sawfi macam ni. Dia macam benang. Tapi benang tu buat orang tu balik benang tu yang kan dia benang yang kembang tu buat. Dan dia kan nak benang dekat jarum tu, kadang-kadang kita kembang jadi dia pun zaman dulu lah. Jadi dia kembang tu maksudnya hancur seperti tu ataupun macam itu kan. Jadi dia buat hancur dia. Ini kita tambah pada kasar kan. Tapi Allah dah gambarkan ini begini benda dia yang seperti bulu jadi yang dia kembang-kembang tu macam ni lah. Tapi dia dia kembang-kembang lagi yang hujung tu halus dan halus. Dan halus tu bagaimana kemudian? Al-mumbasi al-mutayyiri fil-hawa. Tebaran di atas di negara. Tapi masih di negara. Masih kita balik ke negara. Kenapa? Masih hancurnya gunung dulu kan. Dan kita tengok gunung dekat Pahang ni masih banyak lagi lah. Alhamdulillah. Yang selebriti tu sampai juga pin tu, alhamdulillah lah banyak lagi kan. Tapi kalau hancur tapi yang dia berjasaan tu kan. Kalau gunung ni dah hancur, kita graviti kita ni dah tak ada. Bila tak ada kita ni lah terbalik-terbalik. Kalau Allah gambar kan masa itu tak mesti nak berjalan. Oksigen kita macam mana, pernafasan kita bagaimana, dan kita nak buat daun dekat mana. Lepas tu bumi ni ibarat ada ada tiang, tiang ni ada macam rumah tu dia tu kan. Maka ada tiang pertama tu macam ni kita terdekat di atas. Bila bumi dah pecah, runtuh lah bumi. Kana salbatun rasikhatan kana salbatun kana salbatan rasikhatan fawqa al-ardh. Okey, mana pecah-pecah tak saya kan tapi hilang hancur jatuh ke bumi fawqa al-ardh di atas bumi. Ini tuan-tuan Allah nak gambarkan waqad tadi Allah beritahu pada nama kita ni seperti farash al-mabsus, seperti kalkatu yang bertebaran. Sekarang Allah nak beritahu pula kita ni halus
yang berjuta-juta orang yang tak ada hal tuju. Kita seperti ibarat gunung yang pecah, yang berdaburan di udara. Apa nama kemakan? Waqala kurinas dan berqaranas bainan nasi wal jibali. Dan Allah membuat perbandingan di antara manusia dengan gunung. Tanbihan ala da'siri tilka qari'ati. Nak bagi tahu, nak menegaskan, nak beri supaya manusia ni ambil perhatian tentang tidak dahsyat di kiamat. Fil jibali hatta sarat kasawfi manduf. Kasawfi al-sufi al-mandufi. Sampai gunung yang hancur lezat berterbangan. Allah beritahu kalau gunung pecah bertimbangan, fakaifa yakunu halul bashar fi zalika yawmil 'azim. Bagaimana keadaan manusia pada hari yang mulia yang penuh dahsyat. Dua orang seperti kalangan itu yang paling sangat pemilik barang bumi yang hancur. Waktu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, di sini Allah SWT bersiapkan diri kita. Sebelum kita bertemu dengan dua keadaan ini, yang Allah beritahu kita bagaimana cara kita menghadapi dua keadaan. Waktu Allah beritahu, waqatana as-surah al-karimah bizikri al-mawazin allati tuzanu biha a'mal nas. Surah ini di akhir, di akhir kita baca fa'amma man khaffat, sorry, fa'amma man sawrat wa'amma man khaffat. Allah beritahu surah yang mulia ini menceritakan dua mawazin, sorry, bizikri al-mawazin, dua golongan. Apapun mawazi, ataupun banyak timbangan, dua golongan yang menimbang amal perbuatan-perbuatan manusia. Di sini lah kita sama-sama yang kita menghasabah diri kita. Bagaimana kita nak mempersiapkan diri kita? Kerana apa? Wa in qasamu khalqi ila su'ada wa asyqiyai hasb as-saqr al-mawazini wa khafqiha ila su'adaha wa asyqiyaha afwana wa asyqiya su'adaha wa asyqiyaha hasb as-saqr al-mawazina wa khafqiha. Makhluk tadi, dua golongan tadi dibahagikan dalam dua kategori. Pertama as-su'ada atau su'ada, iaitu orang yang bahagia. Dia sebut fahuwa fi isyatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang rata yang disukai. Wa asyriya darun syamiyah, iaitu dia mendapat kecelakaan dimasukkan dalam negeri. Ini kita apa tuan? Kalau kita nak selamat, kita nak berjaya di akhirat kelak, kita tak rasa pening nak mencari bekalan-bekalan kita, tak pernah untuk nak melalui jalan selamat, tak rasa takut melepasi yaumul jazah, hari pembalasan. Kita tak lepas daripada yaumul mizan, hari timbangan. Maka kita kena bersiapkan kita ni dengan amal kebaikan. Kita kena bersih tu. Mungkin dulu kita buat tidak baik, dan kita buat dosa, kita baru buat rata dan habis banyak istighfar dan astagfirullah. Dan baru lagi mulai kalau kita berkesempatan, kita surat taubat. Peluang, peluang lagi kita peluang.
Allah bagi kita kesempatan, kita ada lebihan-lebihan sikit, tak kita beri infak. Dan Allah bagi kita kekuatan badan, saya kata boleh membantu dari segi kudrat, kita bantu dari segi kudrat. Mungkin kita jaga benda-benda yang boleh merosakkan amalan kita, iaitu pertama, ria. Ria ni tak ada bunyi. Kita semayang datang kuliah maghrib ni, nak berjalan-jalan, berjalan-jalan ni supaya orang pagi yang tengah masih disebut dengan aku ada yang kuliah. Kita semayang orang semua pun ini jadi imam, jadi bilal. Kita pergi begitu. Yang kedua, yang paling berat ini, hari ini tak ada sirinya. Kita buat, kita membutuhkan Allah SWT. Hari ini tak ada sirinya. Lalu tuan-tuan, penting kita faham tentang kiamat, bagaimana keadaan kita, kerdilnya kita nanti. Maka kita persiapkan diri kita dan sama-sama kita persiapkan diri kita untuk mencari pengalaman yang segera kelak. Akhir kata tuan-tuan, dan yang terakhir ni, pasumniyat as-suratul karimatu bilqayah. Kenapa surah ini dinamakan? Kenapa dinamakan surah al-mulia ini dengan al-qariah? Apa yang ada al-qariah tuan-tuan? Kita baca terjemahan tadi, hari yang menggemparkan, hari yang menggemparkan. Dan apa maksud al-qariah ini sebenarnya? Apa maksud menggemparkan? Li'annaha taqra'ul qulub wal asma' bihulia. Kerana dia menggemparkan, dia mengetuk, dia menakutkan jiwa kita berdua. Dan bila kita baca surah ni, oh ya, kita dah makan Allah tu kan. Eh, Allah siapa ni? Asmaq kita sentak tu. Lepas tu dia makan dalam ayat. Surah yang pendek, 11 ayat. Kalau kita faham tu dulu kan, insyaAllah, kita akan serah di dunia dan di akhirat. Lepas tu dulu kita baca ayat-ayat ni, yang kita kena ucap kita tak tahu. Kalau kita amalannya, kita bagi surah Al-Qariah kena suka. Al-Qariah, surah. Tapi lah yang kita amalan kita sakit, kita rasa macam mana kan. Contoh lah perempuan kan, kita dapat surah, surah pun dia pada polis. Contoh polis tak dapat surah lah, eh tak surah pada mahkamah. Saya kata, dapat surah pada mahkamah. Kita baru balik kampung, balik kampung 2 hari lepas. Rasa macam buat sebulan. Dari kita pun dah pukul 9. Kerja sedang pun. Tapi bisa kata 2 hari lepas tu, kita mohon kerja dalam mahkamah. Jadi pun mahkamah bagi sebulan. Kita gembira dah depan. Gembira. Sebab tu kalau kita baca Quran depan, kita cuba dah melaziminya dan baca maknanya supaya kita tahu kerjaan kat mana kita berada. Aku ni sekarang mencari Tuhan, aku sekarang mencari kebahagiaan. Ada aku berdosa, aku bertemu dengan ayat ini, bagaimana aku nak bermuhasabah diri? Alhamdulillah, kalau sekiranya kita ni orang yang baik, kita rasa kita ni baik, bagaimana kita nak meningkatkan amal kebaikan kita? Tuan-tuan yang diberi Allah SWT, usia kita, waktu kita dah kata banyak senja, kita masih kena mengejar amalan. Dan kita tak tahu mana amalan kita yang diterima oleh Allah SWT dan pengakhiran kita. Sebab kita sebut husnul khatimah, berarti dalam keadaan yang baik. Itu saya pesan sama-sama kan, yang kita jangan jadi mati macam mana, orang yang mati macam mana, dia mati hari Jumaat, baru kan,
Yang di mati kat sida. Eh, tak apa. Kita mata pun kan. Yang baru-baru pergi menari yang mana tu kan. Tak ada isteri yang meninggal kebakaran. Menurut baru berapa? Itu jenis. Di sini kecil. Tapi kalau rumah macam mana ada yang pelik-pelik ya. Ini yang mati ini. Tahu sebenarnya saya. Kita tak perlu mati rumah kemarin. Kadang-kadang kita ni kau terlibat dalam usaha jenazah. Oh, kita pun untung. Kau jenazah pun punya asal besar. Kita pun sibuk. Ini pasal manusia dalam sufrih hati. Tak ada kata itu bukan itu. Tak amalan masyarakat. Mungkin itu bukan. Bukan dengan kita pun ada. Kita janganlah macam benda itu. Yang penting bagaimana kehidupan kita ini bertemu dengan Allah SWT. Bagaimana kita tidak samakan diri kita dia terutama Allah SWT. Dan insyaAllah baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. InsyaAllah panjang umur kita akan masuk dalam surah Al-Qariyah yang kita akan bahas lebih terperinci dengan pengenalan yang ada di mudah-mudahan sama-sama kita memperbaiki diri membaca Al-Quran dan kita dapat faham yang paling penting ialah amalan supaya kita makin dekat dengan Allah SWT. Allah ma'af, maaf kepada silap-silap. InsyaAllah kita jumpa lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.